tersembunyi hewan mamalia. Sebuah metode pembelajaran terbaru untuk meningkatkan nilai baca anak menggunakan metode tadi. Pernahkah kalian melihat kucing yang sudah menyusui anaknya? Nah, kucing merupakan salah satu contoh hewan mamalia. Apa sih hewan mamalia itu? Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu sehingga bisa menyusui anaknya. Yang hewan mamalia dan mana yang bukan, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri hewan mamalia memiliki kelenjar susu dan bisa menyusui anaknya. Contohnya Pustakaan Digital Legend 2 Wai Urang.